Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bapak Tarenta. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman, kali ini Bapak Tarenta ingin membuat kurungan modelnya biasa ya, cuman ini nggak pakai pintu di atasnya ya. Saya buat yang seperti biasa aja. Dan antiknya ini menggunakan jaringnya yang berbeda ya. Karena ada teman-teman yang komen juga kalau menggunakan jaringnya apa gitu kan. Jadi saya coba menggunakan jaring pagar ayam ya. Cuman lubangnya yang lubang 2 cm ya, yang paling kecil kalau nggak salah. Untuk pagar ayam. Jadi emang bentuk jaringnya rada tipis ya, benangnya ya kecil. Jadi makanya saya coba buat teman-teman semua ya yang pernah komen, yang komen kalau pakai jaring pagar ayam bisa enggak gitu ya. Cuman kalau bisa intinya mah kepala ayam jangan sampai keluar ya. Kalau lubangnya nanti kepala ayam sekalian besar sekalian enggak masalah gitu. Takutnya kalau yang tanggung itu masuk bisa keluar, nanti mau narik lagi nya susah. Jadi bisa ayam bunuh diri ya. Oke teman, saksikan terus videonya ya. Oh ya teman, yang belum subscribe kami tunggu subscribe-nya ya, karena subscribe itu mendukung untuk perkembangan channel Babe Talenta ya teman, atau view-nya ya. Oke teman, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Tonton terus videonya ya sampai selesai, karena ini adalah sedikit unik ya, karena blengkernya pun saya tengah nggak kasih blengker ya, karena coba sehemat mungkin gitu ya, membuat kurungan tapi yang hemat gitu ya. Karena teman-teman biasanya komennya itu kan pengennya yang hemat gitu ya, berapa batang gitu ya. Kalau ini mungkin lebih hemat ya daripada yang biasanya gitu. Karena jaringnya pun jaringnya yang standarnya untuk pagar ayam ya. Oke teman, terima kasih, saksikan terus videonya, jangan di skip. Sampai ketemu.
Oke teman, ini proses pemasangan jaringnya ya. Ini jaring sebelumnya sudah saya buat kerodong dulu ya, seperti kerodong itu tinggal masukin aja ya. Cuman mungkin kalau yang repet itu kadang pemotongannya itu ya, karena kadang untuk lebarnya gitu ya, untuk lingkarannya itu berapa yang harus saya potong, mungkin yang rada sedikit susah di situ ya teman, karena kita harus menghitung ya, memperkirakan yang pas berapa gitu. Oke teman, saksikan terus videonya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena dukungan Anda sangat membantu ya buat perkembangan channel Bapak Talenta. Terima kasih.
Oke teman, tali yang Bapak Talenta buat atau yang Bapak Talenta pakai ini adalah tali bekas untuk masang batu bata ya, bangunan ya. Ini kebetulan sebenarnya lebih kuat ini sebenarnya talinya, cuman ada susahnya karena terlalu lentur ya. Oke teman, terima kasih. Ya ini hasilnya ya teman, modelnya seperti ini jadinya tuh. Atasnya jadi kelihatan lebih cantik ya. Ada warna yang berbeda gitu atau gelang gitu. Jadi menurut PP sih ya lumayan lah kalau untuk kurungan sendiri ya. Modalnya ini nggak terlalu gede ya karena jaring sendiri murah ya kalau model untuk kurungan ayam. Ya, terima kasih sudah tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.